Calon kades kampanye dibiayai warga akhirnya menang mutlak. Suprianto, calon kepala desa di Kabupaten Pemalang yang viral di sosial media, lantaran segala keperluan kampanye dibantu para warga. Kini cakades dengan nomor urut 1 tersebut menang mutlak dengan total perolehan 2.122 suara. Dikutip dari Kompas.com, Suprianto akhirnya terpilih sebagai kepala desa Kertosari, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Sebelumnya, para warga kompak membiayai kampanye Suprianto sebagai kepala desa tanpa iming-iming dan money politik. Salah satu warga juga menyebut gotong royong biaya politik dilakukan agar calon kepala desa tidak punya beban untuk mengembalikan uang hingga bisa lebih fokus memajukan desa. Selain itu, warga juga ingin mengubah paradigma bahwa pilkades hanya sekedar politik uang atau money politik untuk memenangkan calonnya. Dukungan warga itu tidak hanya dalam doa dan tenaga pikiran. Banyak juga warga yang membantu dengan barang seperti jajan, gula, teh dan kopi, serta barang lainnya untuk kepentingan kampanye Suprianto. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah.